Hari Kamis 3 Oktober tahun 2024. Babak final memperebutkan juara 1 dan 2 antara All Star Kelong FC lawan Qatar Bintan FC. Ini pertemuan mereka yang kedua pada babak penyisihan 26 September 2024. 6 hari lalu mereka telah bertemu dengan skor imbang 0-0. Apakah dan bagaimanakah pertandingan hari ini? Baik, mari kita saksikan bersama-sama pertukaran posisi. Di sebelah kiri Qatar Bintan dan kostum merah putih, sebelah kanan All Star Kelong FC dengan kostum biru celana hitam. Dibantu dengan dua asisten wasit, Gideon Masintan, Nakutul Kuluru, Akhil Guru Utama. Dan dua asisten dari Amka. Asisten wasit yang memiliki tensi diturunkan langsung oleh Astab, SSI Kabupaten Bintan, Mimpin, Pengamen-pengamen, ada khususnya di Kota Tegal, Kabupaten Bintan. Ball on Qatar Bintan FC. Bola, 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 bola.
kotak cash. Mana ini? Di depan gawang. Tengok aja. Buat kena anak muda. Apa? 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 Apa?
gagal kemasukan kalau ini. Kan? Pinang katanya. Pinang. Tenang, aduh, bisa begini karena sudah cuma aneh.
Ayo,
cuma putih tuh. Angkat nyot, angkat nyot.
Ayo Nil, ayolah semangat, ayo menang, itu harus menang kita kelompok. Pendidikan Bupati, Bu. Pendidikan Bupati. Kan tinggi kan? Apa ini? Saling kopi. Lagi,
poop. Gol. Masuk itu. Kontra dulu, baik ayo. Abang depan. Abang depan. Buka depan. Terus. Ragu-ragu dia. Wow.
Rapat. Tempel aja. Ada mole-mole tadi.
mana kira-kira? Kamal, masih Kamal, ada Amsa, ada Amsa,
Dari tadi nak.
bunda dia saya. Kamera. Kalau sini itu susah.
sejahtera untuk kita semua. Dan kami menghormati Bupati Bintang yang dalam hal ini. Wakil oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kesehatan Sipil yang juga ternyata bagian dari tim Polri yang telah menyelesaikan pertandingan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas nikmat yang diberikan. Kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul dalam keadaan sehat. Selawat mengirim salam kita panjatkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kegiatan turnamen Legend 44. Turnamen ini terinisiasi atas dukungan dari pemerintah Kabupaten Bintang, khususnya Tony maupun Asap PSSI Kabupaten Bintang. Di samping juga melaksanakan turnamen yang bersifat kompetisi. Dan pada kesempatan ini, turnamen Legend 44 hadir sebagai bentuk kompetisi tapi dikemas dalam silaturahmi untuk tim-tim pemain-pemain senior yang ada di Kabupaten Bintang khususnya dan Kota Tanjung Pinang pada umumnya. Terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah meramaikan. Selanjutnya, juga ingin melaporkan untuk hasil telah keluar sebagai juara 4 pada turnamen ini. Kita berikan aplaus kepada Laskar 125 dari Tanjung Pisau. Juara ketiga yaitu Osar Tanjung Pinang. Juara kedua Batar Karang Taruna Bintang. Dan juara pertama yaitu Benang FC dari Bintang Petinggi. Mungkin ini itu sedikit laporan kami dari panitia. Selanjutnya langsung saja kami minta kesediaan dari Bupati Bintang yang dalam hal ini diwakilkan langsung oleh Pak Rusli sebagai Kadis Dukcapil untuk menutup secara resmi turnamen ini. Pada Bapak, waktu dan tempat boleh persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan sekalian, izinkan kami mewakili pimpinan Bupati Bintang yang mana kali itu goyang-goyang jadi ya tak pada sore hari ini karena pimpinan beliau hingga kita kami mewakili kita langsung. Baik, rekan-rekan sekalian, alhamdulillah kondisi turnamen U40 di Kecamatan Bintang Timur sudah pada sore hari ini dan sudah dapat kemenangnya 1, 2, 3 dan 4. Kemenangan ini menjadi ajang bagi kita yang usia 40 untuk melepaskan rindu, untuk melepaskan kangen bersama teman-teman kalian di silaturahmi di lapangan hijau yang mungkin 10 tahun yang lalu U40 ini sangat kuat-kuatnya di dalam timnya masing-masing. Karena waktunya sudah sore, saya kira tidak perlu lebar-lebar yang kami sampaikan. Saya lanjutkan ucapkan selamat kepada tim dari Oksa Telong sebagai pemenang sore hari ini yang berhadapan dengan Tatang Bintang. Semoga pemenang seperti ini bisa kita laksanakan di tahun depan. Itu saja dari kami, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, turnamen U40 Legend 40 Kecamatan Bintang Timur secara resmi kami tutup. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Rusli sebagai Kadis Pendudukan dan Pencatatan Sipil mewakili Bupati Bintang telah menutup secara resmi turnamen Legend 40 Cup. Selanjutnya kita akan masuk ke pembagian hadiah untuk kategori, kita mulai dengan kategori untuk top score turnamen Legend 40 Cup tahun 2024 dipegang oleh Anto dari Osa Tanjung Pinang dengan 8 gol.
kami minta kesediaan Bapak Mustada sebagai pengawas pertandingan. Bapak Hanto, mohon izin sedikit ke depan mendapatkan piala, sertifikat dan uang pembinaan sebesar Rp300.000. Kita berikan aplaus untuk Hanto dari Losar Tanjung Pinang. Selanjutnya kategori Best Player, kita berikan atas keputusan Kabinia dan Wasit kepada Andri Pujakatawan dari Kongsi sebagai Best Player. Dari Legend Pak Kutap, penjaga gawang dinobatkan karena dianggap berkontribusi penting bagi tim Kelong dari penyerahan dia. Kami minta kesediaan Mas Dino untuk membantu kami menyerahkan hadiah. Mohon waktu. Kita adalah bendahara umum KONI Kabupaten Bintan dan juga manajer dari Qatar Bintan. Ini dia Best Player, penjaga gawang dari Kelong, Bang Andri. Kita berikan aplaus untuk Bang Andri. Selamat kami ucapkan mendapatkan piala tetap, sertifikat dan uang pembinaan sebesar Rp300.000. Untuk pengambilan uang bisa ke atas Bang Anto dan Bang Andri. Selanjutnya juara keempat, kita berikan aplaus kepada Laskar 125 Tanjung Pisau. Mohon izin perwakilan dan tim, kita akan foto bersama tim untuk dapat mendampingi yang masih tersisa, yang masih hadir. Setelah pengambilan piala kita foto dulu. Laskar 125 Tanjung Pisau, dan untuk pembagian hadiah kami minta kesediaan Ketua Asap atau yang mewakili Bapak Bendahara untuk dapat membantu kami menyerahkan hadiah. Laskar 125 Tanjung Pisau, kita berikan aplaus tim yang datang dari cukup jauh. Mohon izin seluruh pemain foto bersama, agak sedikit menunduk izin abang-abang agar bapak tamu kita bisa ke depan agak menunduk. Pak izin pak, ke depan sedikit pak biar nampak pak. Mohon izin bang yang di tengah agak menunduk bang biar tamu bisa kelihatan. 1, 2, 3, kita berikan aplaus sekali lagi mas. Selanjutnya kami panggilkan untuk juara ketiga Losar Tanjung Pinang. Semua pemain kedatangan pengalaman medali. Mohon untuk membantu rekan-rekan panitia. Pemain dari Losar Tanjung Pinang, silakan mendapatkan medali perunggu. Silakan sambil berjalan, langsung berjalan. Nanti sisanya terakhir ambil pemain, kalau memang pemainnya tidak cukup sambil berjalan. Izin bapak-bapak senior, abang-abang. Dari perunggu. Sertifikat dan uang pembinaan Rp4.000.000. Mohon izin foto bersama dengan tamu pula sebagai rekomendasi kami. Mohon izin. Satu, dua, tiga. Terima kasih, kita berikan aplaus untuk
Berikan aplaus Satar Bintang. Juara luar biasa. Harus terhenti dan gagal di adu penalti. Belum rezeki. Inilah pemain-pemain dari Qatar. Masih banyak juga pemain yang aktif sepertinya. Sekarang ada Kepansar yang masih aktif juga di turnamen Open. Turnamen-turnamen pemain muda. Dan untuk pembagian hadiah, karena Pak Kadis juara satu, jadi yang untuk pembagian juara dua kami minta kesediaan dari Pak Kadis, Pak Rusli, Kapten Kesebelasan, atau Mas Ginto yang menerima. Dipersilakan sebelum foto bersama. Juara kedua, Qatar Bintang. Mendapatkan piala tetap dan piagam serta uang tunai 6 juta rupiah. Terberikan aplaus sekali lagi medali perak yang diperbutkan oleh Qatar Bintang. Siap, terima kasih banyak. Selanjutnya juara pertama Legend 40 Cup kita panggilkan Galaxy. Pemain dapat berbaris. Langsung izin Bapak senior abang-abang bagian medali. Setelah itu piala. Pemain dapat berbaris. Dibantu Pak Kadis langsung mengambil alih sebagai penerima hadiah juga bagi pemain. Mantap. Dan sebagai keren. Kenangan untuk tim. Luar biasa. Semangat yang luar biasa kita tunjukkan di Legend 40 Cup pada seluruh tim peserta. Tidak ada pertandingan yang WO. Luar biasa sportivitas di ujung tinggi. Jalin silaturahmi. Dali emas Legend khusus 40 Cup Bang. Pembagian hadiah juara satu kami minta kesediaan ketua umum KOI Kabupaten Bintang, Bapak Dedi Sutanto atau Bapak Apeng yang selalu mensupport kami beserta Aska. Izin Pak Alam yang tapi juara pertama. Kita berikan aplaus ke orang si keluar sebagai juara pertama. Ketua kami didampingi ketua SKAP Pak Bendahara. Mohon izin seluruh peserta tim tolong mengambil foto agar besok
sidang kota. Dan sebelum kami tutup, kepada perwakilan tim yang mengambil uang pembinaan untuk dapat naik ke atas tribun membawa foto, membawa KTP atau fotokopi KTP sebagai tanda penerima. Sekali lagi untuk yang mendapatkan. Baik, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia yang juara mulai jam 40. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.